kalau kita di sini belum aktifnya petugas keamanan. Jadi banyak material-material yang hilang, banyak yang sudah dikerjakan, banyak yang sudah terpasang hilang, dan bahkan ada beberapa pekerjaan yang sudah selesai rusak. Tadi kita pergi lihat tegel-tegelnya. Tegel-tegelnya itu pecahnya dari tengah. Jadi tegel yang kotak itu pecahnya dari tengah. Dan pecahnya itu bulat. Analisa sementara dari semua kita yang hadir ini, itu biasanya kalau bukan tumpukan batu, paling. Karena kalau dia mobil, tidak akan mungkin pecahnya bulat. Ya. Dan dia berada di tengah. Iya. Mungkin saja ada tangan-tangan jahil yang sengaja membukanya sehingga dia bisa. Jadi mulai hari ini saya perintahkan petugas untuk melakukan penjagaan 1x24 jam. Jadi sejauh ini sudah berapa persen progresnya Pak Bin untuk pembukaan kalau nanti? Ini sih sudah siap secara keseluruhannya. Oh ya. Cuman memang kemarin yang betonnya ini mau diperbaiki, tapi situasinya tidak bisa karena hujan. Tapi pihak ketiga tetap berjanji akan apa sih namanya itu? Di floor. Nanti mungkin selesai acara tanggal 17, karena kita takutkan pada saat di floor kembali, lalu kemudian belum kering diinjak. Oh iya. Nah itu kan pasti akan rusak lagi. Jadi mungkin setelah tanggal 17 ya, kalau dirapikan kembali dan cuaca bagus. Ah, iya, cuaca yang bagus. Kalau nanti kira-kira dihadiri sama siapa Pak pembukaan ini peresmiannya? Dihadiri sama siapa yang sudah fix? Yang sudah fix Pak Mentan ya. Pak Mentan ya. Kenapa kita undang Pak Mentan? Karena ada sejarahnya, ada ceritanya. Iya. Karena kan ini dulu dibebaskan, diperluas oleh Pak Mentan. Zamannya waktu dulu menjadi bupati. Ini kan dulu lapangan Bulaya. Oh iya, iya. Lapangan Bulaya yang dibebaskan oleh Pak Sahrul waktu beliau jadi bupati. Oh iya. Lalu kemudian direvitalisasi oleh almarhum bapak saya dengan mengangkat Balak Lompua ini sejajar dengan Istana Tamalate. Dulu kan Balak Lompua ini jauh lebih luas dibandingkan Istana Tamalate. Sekarang dikasih naik, bisa disejajarkan. Oh iya Pak. Nah, sekarang kita yang revitalisasi untuk mempercantik daripada itu Pak. Jadi, kalau perubahan totalnya dari yang sebelumnya direvitalisasi itu berapa persen Pak? Saya perubahan dari sebelumnya halamannya semua. Oh, iya, 100% iya. Oh iya iya, iya yang Pak. Tidak diganggu ya Balak Lompua jadi saja dengan istana. Oh iya Pak. 100% dari ini. Iya. Kalau nanti nanti sisa dilakukan perapian kembali, tapi mungkin setelah tanggal 17. Oh iya Pak. Sekali lagi memang kemarin ini kan dua tahap, revitalisasi. Tahap pertama mungkin karena tidak nyambung atau tidak sampai komunikasinya, banyak sekali pengunjung yang masuk memasukkan mobil. Oh iya iya. Bahkan bus-bus masuk. Padahal kekuatan daripada semua yang ada di sini ini hanya untuk orang jalan. Memang konsepnya nggak ada mobil masuk ke sini. Oh iya Pak. Tapi kemarin kan semua mobil, bus-bus, apa semua diarahkan masuk ke sini. Itulah yang membuat sebagian beton-betonnya pecah. Oh iya. Maka nanti akan dipelur ulang, dirapikan ulang, dipercantik ulang. Cuman kalau dikerja sekarang, waktunya tidak cukup karena mau acara tanggal 17. Ditakutkan semennya masih basah, orang semua injak. Kalau rangkaian acaranya yang fix Pak itu nanti seperti apa? Belum ada yang fix rangkaian. Oh belum aja ya. Oh ya. Tapi yang jelas nanti ada tanda tangan prasasti. Oh iya. Sekarang kita lagi diskusikan bersama, makanya kita datang ke sini untuk meninjau lokasi. Dari situ baru besok kita rapatkan seperti apa konsepnya dan countdown yang penting.